99,2 FM Radio Radar Gerbang Informasi Terkini. Berdua, Roni Sianturi dan ATCB sudah membawa kita di menit-menit terakhir perjumpaan kita. Tapi masih ada satu lagi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan cara bagaimana caranya membuat agar HP Android kita menjadi tidak lemot atau tidak lelet. Cara yang ini tampaknya ampuh nih, sering kita lakukan kalau misalnya ada orang yang sudah kebingungan, ini HP-nya sudah lemotnya minta ampun, harus segera diperbaiki. Kita bisa melakukan factory reset ya. Memungkinkan beberapa di antara kita sering melakukan factory reset. Bisa jadi kita melakukannya hanya karena adanya masalah pada Android. Padahal factory reset ini sangat direkomendasikan untuk dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk membersihkan semua, jadi dari A sampai Z yang bertumpuk di Android. Kita bisa melakukan factory reset melalui menu setting, backup and reset, kemudian kita pilih factory data reset. Tapi ingat ya, kalau kita melakukan factory data reset, semuanya akan terhapus. Jadi handphone kita akan kembali seperti semula dari pertama kali kita beli. Dan yang ada kita nanti harus menginstal aplikasi satu persatu, kemudian memasukkan akun Google kita atau juga memasukkan program-program lain yang biasa kita gunakan. Biasanya factory reset ini digunakan sebagai langkah terakhir kalau misalnya lelet-nya itu bandel banget ya, nggak pernah diselesaikan, nggak pernah dapat diselesaikan. Cara yang terakhir yang bisa kita gunakan untuk membuat agar Android kita tidak lelet, kita bisa gunakan custom ROM ya. Selain menggunakan launcher yang lain, salah satu bentuk kustomisasi Android yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan custom ROM atau ROM atau ROM. Dengan menggunakan custom ROM ini, kita bisa menikmati ROM lain yang telah ditingkatkan performanya, sekaligus juga bisa mencoba sistem operasi tersebut jika ternyata pihak vendor tidak lagi menyediakan update sistem operasi untuk perangkat Android yang kita gunakan. Jika kita tertarik, kita bisa mencoba custom ROM atau ROM dengan cara menginstal custom ROM yang ada di Android kita. Nah itu dia pendengar radar, beberapa triks dan juga tips menarik agar Android kita menjadi lebih cepat kinerjanya, tidak lelet lagi. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa membuat kinerja Android pendengar radar menjadi jauh lebih maksimal dan menjadi jauh lebih baik lagi. Tapi kalau cara-cara yang tadi itu belum bisa digunakan atau tidak bisa memecahkan masalah yang pendengar radar hadapi, ada baiknya jika kita menghubungi service center atau juga kita meminta bantuan ya pada orang yang memang sudah berpengalaman dalam urusan service atau juga memperbaiki ponsel Android atau smartphone yang kita miliki. Baik, itu saja informasi atau juga tips menarik di acara Tips and Trick di pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan saatnya saya harus segera undur diri. Karena tanpa terasa sudah 3 jam dari jam 6 pagi tadi saya menjadi teman baik ke pendengar radar di acara ini. Dan akhirnya disiarkan langsung dari Jalan Sultan Agung nomor 18 Bandar Lampung, saya Tommy Bastomi undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum. Yo yo yo, ono uang Jawa, mobilnya Mercy ijo, bertemu cewek matre yang sentul yo, uang Jawa nih bertanya yo, si cewek matre menjawab mas, mbak ojo ngono, malam minggu dia ngajak si mas pergi ke disco, orang si mas yang bawa Mercy udah punya bujo, si cewek.